bagaimana wakaf untuk pembangunan. Nah, sekarang kami tiba kembali di sini dalam sebuah misi. Kami dapat amanat untuk mengikhtiarkan perubahan di Indonesia. Insya Allah dengan semuanya, amanat ini bisa dijalankan dengan baik. Amin. Amanat ini tidak kecil. Amin. Tapi bukan berat. Tidak kecil. Ini amanat besar. Berat ringan itu urusan ridho dari tanpa ridhonya terasa berat. Tapi kita harus melakukan perubahan. Tadi barusan saya berbicara dengan tokoh-tokoh agama, sebelumnya dengan anak-anak muda, semua menginginkan agar ada perubahan di Maluku ini. Jangan Maluku, salah satu provinsi pendiri Republik, justru menjadi salah satu yang termiskin di Republik ini. Perubahan itu tidak akan terjadi kalau kita tidak mengikhtiarkan. Betul tidak? Harus diikhtiarkan sama-sama. Kita ingat bahwa kita tidak akan nasibnya lebih baik bila kita tidak mengikhtiarkannya sendiri. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi-anfusihim. Kita semua ingat. Karena itu insya Allah ikhtiar perubahan ini kita dorong sama-sama. Dan doakan agar perjuangan ini dimudahkan.